Assalamualaikum, hai, kembali bersama Mas Guru Gaming di MotoGP 2023. Masih bersama Mark Marquez. Dan kali ini kita akan coba lakukan beberapa setting. Kita akan berusaha membuat motor yang mudah untuk dikendarai oleh si Mark Marquez ini. Kita akan masih akan terus berusaha untuk mengembalikan kejayaan Honda Repsol di ajang MotoGP. Kita lanjutkan di Circuito de Jerez Angel Nieto. Kita akan coba setting, kita lakukan beberapa perubahan pada setting motor Honda. Welcome back everyone. We're here again. Di Jerez. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the sprint race. Set up. Kita lihat ban kita pakai hard dan di belakang kita pakai medium. Suspensi kita beri 4 poin. Untuk oil quantity kita turunkan jadi 1. Front kita beri 2. Front fog compression kita tambahkan 1 lagi jadi 4. Dan front fog extensionnya kita tambahkan jadi 5. Sementara untuk rear preloadnya kita kurangi jadi 2. Swing arm connectornya kita coba 4. Dan rear spring hardnessnya kita tetap 3. Single shocknya jadi 4. Dan single shock absorber extensionnya kita tambahkan, naikkan jadi 6. Itu untuk setelan suspensi. Untuk geometrinya kita akan coba steering head inclinationnya jadi 2, kemudian trailnya tambah 1, steering plate-nya kita beri 4, dan ya ininya rear swing arm-nya kita tidak perlu ubah lagi. Kemudian untuk transmisi gear ratio 1 kita beri 5. Untuk gear 2 nya juga sama. Dan gigi 3 nya kita 4. Gigi 4 nya tambah 1. Gigi 5 kita 4. Dan yang terakhir kita tidak ubah posisinya. Untuk pinion nya final ratio nya kita naikkan. Dan beserta juga yang slipper clutch-nya, itu settingan transmisi. Sementara untuk brake system-nya kita sesuai rekomendasi dari para engineer. Untuk setelan ECU-nya, traksi kontrolnya kita turunkan jadi 2, ini jadi 4. Engine brake nya anti wheelie nya masih 5, dan power mapping nya 3. Oke, itu adalah settingan RC 213V di Jerez. Kita simpan dan kita akan mulai. Kita lihat settingan baru untuk mobil RC 213. The lights are about to go out. Pecco Bagnaia is starting on the front row thanks to the fog. Mm-hmm.
settingan baru yang melewati lingkungan pertama stabil motor yang dikendarai Mas ya. Meskipun masih harus berhati-hati. Jalan oleh Peko Batnaya, coba untuk narik lagi. Masih Peko tidak masalah. Harus berhati-hati. Senggol Peko Batnaya. Stabil motor Honda LC1 3V sekarang. Wow, terjatuh Mas Marquez. Tahan sendiri tadi. Bali terjatuh, masih bisa untuk menahan diri Mark Marquez. Tadi menaik gas harus terjatuh Mark Marquez. Sangat waktu memilih tadi. Belakangnya sudah haus.
Kembali gagal Marc Marquez. Kita akan lihat di sesi race. Good morning and welcome to the Jerez de la Frontera circuit. We're live at the Spanish Grand. The cameras take us to the starting grid where riders and engineers are discussing the final details. The sky is cloudy, but the weather will hold up throughout the race. The circuit should remain dry. The temperature will help consumption levels, with many riders discarding soft tires and opting for medium tires on both the front and rear instead. Rear brake-nya sudah sesuai. Langsung saja kita race dimulai. Langsung ditabrak, saudara-saudara. Nampaknya bannya tadi Thank you.
sekarang. Satu dua pembalap. Ferry Finales. Jalan dari Ferry Finales. Hasil dua akhirnya. While we wait for the cameras to take us to the Parc Fermé to meet the stars of the race, let's take a quick look at the final MotoGP ranking. Melewati Maverick Vinales pada terakhir tadi. Kita lihat bagaimana Marc Marquez tadi ditabrak sesaat melakukan start, sehingga harus ada di posisi paling belakang. Sementara itu di posisi depan ada Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Akhirnya Marc Marquez bisa meraih podium. Kita akan jumpa pada video berikutnya, tentunya di sirkuit yang baru, dan kita masih akan terus berjuang untuk membawa Marc Marquez menjadi juara MotoGP 2023. These three riders really battled it out, but when Marc Marquez is on form like he was today, there's no one else who can.